Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Vio Sabit React. Jadi malam-malam seperti ini kebetulan sih belum tidur ya. Kebetulan aku belum tidur. Biasanya kalau udah tidur nih enggak tahu nih ya. Jadwalnya Resa ngupload tuh sekarang kebanyakan malam sih ya. Jadi kadang agak susah juga kalau misalkan enggak standby malam-malam kayak gini tuh ya. Ya kebetulan sih tadi udah ada notifnya dari sekitar maghrib tadi, aku udah lihat notif. Jadi ini baru saja rilis Resa musik video cover dari menyanyikan lagu Lentera. Jadi ini udah lama banget sih ditunggu dan di request sama teman-teman semuanya. Waktu pas itu juga banyak banget, kapan nih Resa ngeluarin video cover nyanyi Lentera lagunya Lesti gitu ya, Dedek Lesti gitu, karena udah lama banget itu teaser apa ya, semacam kayak teasernya itu udah diliatin, cuman belum direalisasikan. Dan sekarang lah saatnya mungkin kita akan melihat di sini acting kayaknya sih, sekalian acting. Jadi ini tuh cover musik sekaligus kayaknya bikin video juga gitu, video cover, jadi musik video cover gitu ya istilahnya. Kita akan melihat kali ini di sini actingnya Resa bagaimana lagi nih ya, setelah kemarin di lagu mengcover lagu Denting juga ada musik videonya, itu acting Resa patut dia cumi jempol gitu ya. Dan sekarang kita bakal lihat ini Lentera musik video cover. 3, 2, 1, go! Vibe-nya beda lagi nih vibe-nya. Jadi berasa kayak ini lagu dari Lesti tapi dinyanyiin sama almarhumah Nike Ardila, berasa kayak gitu sih jadinya. Karena ngedengar suaranya Resa yang kental banget gitu di lagu ini gitu. Oke. Okay. Jernih banget sih nada rendahnya. Dan Tuhan ku percaya menitipkan kamu padaku. Emang sih lagu Lentera ini dalam banget ya maknanya, karena ini kan bener-bener kayak lagu yang diciptakan oleh Temeli buat Dedek Lesti. Ini tuh lebih kayak ingin mendeskripsikan tentang anaknya kan, yang baby L yang baru lahir itu. Jadi ini tuh benar-benar syarat makna kalau anaknya itu adalah sebuah lentera dalam kehidupannya Dedek Lesti dan juga Papa Bilar gitu ya. Makanya ini lagunya penuh makna banget sih. Jadi apalagi puitis dan juga penuh makna banget lagu ini gitu. Jadi di sini Resa ikut apa adegannya ikut main piano juga ya, di sini main piano live gitu. Dan di sini benar-benar aduh aku acungin jempol deh buat acting Resa di sini, semakin berkembang dari yang musik video cover yang Denting itu ya. Jadi benar-benar
TOPBGT banget sih kalau kata aku mah ya. Jadi berkembang banget sih skill actingnya Ressa itu. Sebelumnya juga Ressa kan juga bilang harus bisa semuanya kan ya, multi talent gitu, nyanyi, acting, apa tuh kalau perlu yang lain-lainnya juga gitu. Mungkin nari mungkin ya. Aduh, itu barusan, aduh cengkoknya, aduh bermakna sekali, udah liriknya bermakna, cengkoknya juga bermakna banget, aduh ampun dah. Sebelumnya mohon maaf kalau misalkan ada terdengar suara-suara berisik-berisik itu kayak semacam motor atau apa, karena di depan rumah aku itu banyak banget, apalagi kalau misalkan enggak sih, enggak malam-malam juga, dari pagi itu udah berisik aja tuh ya motor, udah enggak, kayak enggak jelas, kayak udah depan rumah itu udah berasa kayak dibikin trek sendiri gitu loh buat yang pakai motor, apalagi motor gede gitu ya. Sebelumnya mohon maaf kalau misalkan agak keganggu atau agak kurang jelas audionya gitu. Wow. Waduh, feelnya ngena banget sih. Oh, ini diselipin video-video waktu pas jalan-jalan di ini nih, jalan-jalan bareng sama tim Ressa yang lainnya di apa jembatan Sudirman itu ya, diselipin videonya mereka gitu. Oke. Oke, Ressa lari-lari pakai gaun. Terus ini, oh ini aku tahu nih shotnya tadi. Siap, siap. Fotonya Ressa juga sama orang tua ya, sama keluarga juga. Jadi mungkin semacam mengingatkan juga, ini lagunya kayak pengorbanan seorang ibu gitu ke anaknya. Jadi orang tua lah ya, khususnya formalnya tuh orang tua gitu. Makanya jadi diperlihatkan ini fotonya Ressa sama orang tua sama keluarga gitu ya. Di bagian chorus, pas di bagian lentera di hidupmu itu kerasa banget sih. Even kalau Dede Lesti yang nyanyiin juga kerasa banget feelnya gitu ya di sana, karena emang nadanya udah enak juga ya. Nada sama yang penyanyi yang membawakannya itu emosinya nggak nanggung-nanggung sih, jadi ya enak-enak aja gitu loh. Aduh, enak banget Ressa. Kapan sih Ressa tuh nyanyi gak enak ya, ya ampun. Jadi, apa ya, sampai gak bisa, sampai aku lupa mau ngomong apa ya. Jadi, tadi cengkoknya minim banget cengkoknya, tapi berasa banget sih cengkoknya di sini Ressa. Dan
Ada satu nyanyinya pakai hati banget sih. Oke, jadi itu dia Reza mengcover musik video cover dari Lentera lagunya Lesti Kejora. Ini cover musik video cover dari Reza. Nggak usah diragukan lagi lah kualitasnya, kita juga udah sama-sama tahu, apalagi fansnya Reza gitu ya. Reza bisa menggarap, bisa dilibas semuanya sih, dangdut, pop, slow rock gitu ya, Melayu bahkan gitu. Jadi ya nggak perlu diragukan lagi, tapi intinya nggak mengecewakan, sesuai dengan ekspektasi ya, sesuai banget sama ekspektasi aku. Tapi yang aku melebih ekspektasi itu lebih kayak ke aktingnya Reza sih di sini. Aktingnya Reza, gestur tubuhnya Reza, semuanya itu udah berkembang, improve banget sih dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Oke, paling segitu aja sih reaksi aku untuk Reza Lentera musik video cover. Buat teman-teman semuanya, apalagi fansnya Reza, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, juga subscribe, dan juga jangan bosan-bosan untuk mampir ke channel ini, karena channel ini pasti akan menyuguhkan update vlog ataupun cover terbaru dari Reza ataupun juga yang berhubungan sama Reza musiknya kali ya. Jadi terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.